Wow, keren ya teman-teman. Om Jo ini berada di pantai Manado. Wow, Anda lihat sana sunset. Wow, keren. Mantap. Wah, ini dia sunset pantai Manado, keren. Wow, itu di samping itu ada perahu, eh. Perahu ini kelihatan wisatawan ini ya, teman-teman. Begini terus ya untuk memberikan info kepada teman-teman semuanya. Sunset yang berada di kota Manado, Teluk Manado, teman-teman. Keren ya. Mantap. Wah, Anda lihat. Keren. Itu ada perahu ya, perahu. Ya, ini kayaknya wisatawan nih. Wisatawan itu ya. Wow. Mantap ya. Wow. Ini suasana di Mega Mas, teman-teman. Sore hari. Keren ya, teman-teman. Ya, sebelum masuk ini sunset. Wow, mantap. Ya, ini mantos ya sana ya. Wow, Om Joni jangan sampai hilang momen ini. Jangan sampai hilang momen. Mantap. Ini dia sunset ya. Kalau kemarin sempat Om Joni ngomong dengan apa yang salah satu yang nonton di yang di Mantos, katanya Bali dan Manado itu 1-2 ya, pantai Manado dan pantai Kute 1-2 kalau lihat sunset. Ini dia teman-teman. Wow, kelihatan juga sana nelayan ya. Wow, itu yang perahu tadi itu ya. Nah, ini dia. Mana dia? Nah, itu perahu. Mungkin wisatawan itu ya, teman-teman. Banyak sekali penumpang. Mereka melihat sunset ya. Udah mau turun dia. Sebentar lagi turun sunsetnya. Ini dia, teman-teman. Wow, akhirnya. Us. Akhirnya dia masuk ya. Turun ke laut. Turun ke laut. Wow, suasananya keren, teman-teman. Ini dia suasananya. Luar biasa ya, teman-teman. Wow. Ini dia pantai Manado. Udah turun dia, teman-teman. Udah turun sunsetnya. Ya, ini Mega Mas ya. Mantos ya, teman-teman. Om Joni kemarin beberapa hari yang lalu buat video di Mantos. Dan sekarang ini Om Joni ada di kawasan Mega Mas. Nah, ini suasananya. Wow, keren ya. Luar biasa. Wow, ini banyak yang nonton di sini menyaksikan sunset. Ini ada Sungai Sario ya, teman-teman. Ini Sungai Sario. Wow. Luar biasa ini sungainya. Nah, ini masih ada kotor ya. Masih ada kotor ya. Kotor-kotoran. Sampah maksudnya. Suasananya ya. Sunsetnya bagus, teman-teman ya. Keren. Ya, sudah masuk ya. Sudah masuk ke lautan dia, teman-teman ya. Oke. Om Joni akan update sebentar ya lokasi kawasan Mega Mas pada sore menjelang malam. Ya. Om Joni akan muter-muter sebentar. Ya, Om Joni masuk portal dulu ya, masuk kawasan Mega Mas. Ya, ini dia teman-teman. Wow, suasananya sore hari yang indah ya. Ini udah mulai buka ini. Ya, resto, cafe and bar di kawasan ini. Om Joni masuk dulu. Gerakan tangan. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk.
itu dia tadi teman-teman ya. Mantap sekali Kote. Kawasan Megamas melihat sunset. Wow, ini sudah masuk teman-teman ya. Ini Jangkar Sandar ya teman-teman, sebelah kiri. Ya itu Jangkar Sandar ya, sebelah kiri. Wow, mantap. Ini suasana sore ya, menjelang malam di kawasan Megamas. Mantap ya, keren. Ini pertokoan teman-teman ya. Ya ini pertokoannya sudah mulai buka. Ya ini juga ya. Ini rumah makan ya, rumah makan. Wow. Keren ya teman-teman. Mantap ini. Jadi Om Joni update buat teman-teman Megamas ya di sore hari. Sekalian tadi Om Joni lihat sunset. Mantap ya teman-teman. Ini kawasan paling keren ya di Manado ini. Kulinernya cukup banyak di sini teman-teman ya. Makan apa semua ada di sini, lengkap sekali sini ya. Nasional, internasional, semua lengkap di sini makan ya. Om Joni putar sebentar ya. Om Joni masuk ke sini dulu ya. Kalau sebelah kanan ini Mega Trade Center ya teman-teman. Mega Trade Center MTC namanya ya. Sebelah kiri itu ada gedung tinggi itu Four Point teman-teman. Nah kemudian di sebelah kiri ini kafe-kafe ya, kafe ya, and resto, bar juga ini teman-teman. Ini biasanya malam ramai ini teman-teman. Wow, juga sebelah kanan ini ada juga sebelah kanan teman-teman ya. Ini sore hari, kalau malam pasti ramai sekali ini ya. Ini juga ya. Duh, spesial bokeh teman-teman. Oh, kelihatan ini ada apa ya? Ada kegiatan di sini di Mega Mall ya. Nah itu kan mungkin pameran mungkin ini depannya ini. Wow, ini nggak bisa masuk ini. Nah ini Mega Mall, ternyata ada kegiatan teman-teman. Jadi putar lagi ya. Paling tidak Om Joni hanya dapat memberikan, Om Joni dapat memberikan informasi terkini ya di kawasan ini teman-teman. Om Joni ke kanan ya. Ini ke kiri juga kafe ya, kafe-kafe yang ada di kawasan ini. Ya Om Joni kanan ya. Oh ini. Kopi kenangan. Nah ini dia. Jadi Om Joni dari sini ya. Ini bar ya, lounge and bar ya. Ini teman-teman. Itu biasanya ini kalau di apa namanya di Tanjung Megamas. Om Joni bilang Tanjung Megamas sebelah kiri ini. Biasanya ada ini di tiga kesempatan masuk ke dalam, tapi kelihatan ditutup ya. Bisa di desa ada ini. Om Joni update sebentar buat teman-teman ya. Ini di Tanjung ini, namanya Tanjung ya.
Tanjung, agak menjorok ke laut ini. Nah, biasanya di sini bisa kita bisa Om Joni update. Ada kegiatan ini. Wow, apa ini? Wow, kegiatan sore ini. Ini tidak bisa ini. Ini tidak bisa, teman-teman. Wah, kegiatan. Oh, olahraga sore. Ini dia olahraga sore. Keren. Ya, enggak nih putar lagi. Rame kan? Rame sekali. Dan balik ya, teman-teman. Ini bagus sekali situ, lihat Bunaken, lihat apa ya. Ya kan ada kegiatan ternyata, anak-anak muda ya, olahraga olahraga sore ya. Wow, keren ya teman-teman, suasananya luar biasa ini. Sore hari menjelang malam di Mega Mas. Sunset di Mega Mas, keren. Tadi kan sunsetnya mantap. Jadi sebelah kanan ini ya, ini bar, lounge and bar ya. Sebelah kanan ini, ya. Terus ke sana itu, ya, lounge and bar itu. Ini ke sana, Mega Mall, ya. Terus Om Joni. Ini ada apa di sini nih, macet. Biasanya ini tidak macet. Ini Jumat malam. Ini mulai macet, teman-teman. Ini rumah makan ya, wisata Wahaha Seafood. Ya. Ini restoran ya. Sebelah kiri ini banyak food truck ya. Ini sebelah kiri food truck, lumayan banyak food truck sebelah kiri. Nah, kali ini macet, teman-teman. Itu sebelah kanan ada Holy Wings. Apa masih buka atau sudah tidak? Kemarin sempat ada apa ya? Buka ya. All Livings. Wow. Si Sami Simorangkir 30 Agustus. Nanti tanggal 30 Agustus ya. Ini All Livings ya. Keren ya. Putrak-putrak ya, teman-teman. Itu putrak-putrak. Putrak di kawasan Mega Mas. Sore hari di kawasan Mega Mas sambil melihat sunset, keren teman-teman. Ini mobilnya mau atrek, mau kemana ini? Ini juga tempat main-main di sini anak-anak muda. Ya itu ada Indomaret Point, ya. Dan ini food truck banyak, teman-teman. Food truck, ada beberapa food truck ini. Keren ya, teman-teman. Mantap. Ini dia food truck. Sore-sore sambil lihat sunset. Minum di situ, makan minum ya, snack-snack. Keren, teman-teman. Ini KFC 24 jam. Wow. Ini juga food truck, teman-teman ya. Keren food truck. Nah itu food truck juga ya, teman-teman. Wow. Ini dia, teman-teman ya. McD
Wow. Itu juga ya, food place, clean ya. Clean food place. Inilah suasana terkini ya teman-teman yang ada di kawasan Megamas. Apakah bisa belok kanan karena di sini tadi ditutup ya di Megamall. Om Joni muter sebentar ini. Mbak putar sebentar. Ah boleh. Nah, di situ ada gudang gadget ya teman-teman. Ini jualan gadget sini. Dia ya gudang gadget. Wow, tapi sudah bukan cuma gadget juga ini, aku pakai yang ini semuanya. Wow, ini dia mantap. Ini suasananya KFC yang dari sini. Wow. Keren ya, ini rumah makan punya camu-camu. Wow, kuliner, kawasan kuliner ya. Ini apa ini teman-teman? Nah, ini makan sepuasnya. Keren. Wow, apa lagi ini? New Regals. Nah, ini kan ditutup ya teman-teman. Ditutup. Wow, ini suasana kawasan Megamas pada sore hari teman-teman. Ini juga Mega Mall. Ini rumah makan depan ini. Ini tempat makan ini. Ya kan? Nah, ini tempat makan. Ini suasananya teman-teman. Keren ya. Oke, Om Joni akan keluar sebentar ya dan terus akan memberikan informasi suasana Megamas bagi teman-teman. Dan tentunya sedikit boulevard ya. Tadi Om Joni sudah lihat sunset ya. Ini suasananya. Ya, Om Joni akan coba keluar sebentar dari kawasan Megamas ya. Iya, ini dia teman-teman. Oke, Om Joni sudah keluar dari kawasan Megamas. Ya, ini dia teman-teman, Om Joni update ya suasana Jalan Pier Tendean depan Megamas nih. Ya. Om Joni keluar dari kawasan dari Mantos, Mega Mall ya. Mega Mall, depan Mega Mall. Nah ini Jalan Pier Tendean depan Mega Mall. Dan nah, ini sebentar lagi Om Joni akan meninggalkan kawasan ini ya, Jalan Pier Tendean Megamas. Sebentar lagi akan meninggalkan. Dan sebentar lagi Om Joni akan melewati IT Center ya. IT Center. Nah, tapi ini masih di Megamas teman-teman ya. Ini. Nah, Anda lihat ini yang ada seperti ini. Ini lagi ada renovasi untuk pedestrian jalan ya. Nah, ini sepanjang kawasan Boulevard semuanya ini lagi di renovasi kelihatan ini. Itu ada pekerjaan ya. Ada pekerjaan, hati-hati. Ini ada renovasi teman-teman. Ini renovasi besar-besaran ini teman-teman. Wow, ini suasananya. Masih Jalan Pier Tendean ya, Boulevard. Setelah Om Joni tadi update suasana sunset dari Megamas dan putar Ron Baron sendiri, Baron sedikit di putar-putar Baron sedikit di kawasan kuliner Megamas. Dan ini Om Joni keluar dari kawasan Megamas. Ini dia suasana sore menjelang malam di Jalan Pier Tendean teman-teman. Dan Om Joni sebentar akan mengakhiri video ini di Zero Point ya teman-teman. Zero Point kawasan Pasar 45. Joni akan akhiri video ini buat teman-teman. Tapi inilah dia suasana sore ya teman-teman. Paling tidak teman-teman dapat update info terkini suasana Manado di sore hari di Jalan Pier Tendean. Ya
Ya, jadi Om Joni tidak update mas suasana yang ada di depan Mantos maupun di depan apa namanya ya, yang di depan Lion Plaza. Om Joni tidak inform, tidak update ya, karena Om Joni hanya update di kawasan Megamas saja tadi ya. Dan setelah itu Om Joni keluar dari kawasan Megamas dan terus menuju Zero Point dan mengakhiri video ini. Oke teman-teman, itulah suasana terkini di Manado. Ya, suasana kawasan Megamas. Jalan Pier Tendean di depan kawasan Megamas. Dan di depan kita itu adalah Marina Plaza. Dan kita akan memasuki Zero Point. Dan Om Joni akan akhiri buat teman-teman ya. Suasana di sini cukup keren dan Anda bisa lihat di depan sana adalah Zero Point Kota Manado. Oke, sampai jumpa ya pada video yang akan datang. Thank you.